Selamat datang kembali di The Comment. Yo. Sudah sering kita membahas tentang musik. Betul. Dan kali ini kita akan membahas tentang musik lagi. Musik, ya. Musik. Musik kali ini adalah orang-orang sih, lebih tepatnya orang-orang yang memainkan musik dengan cara yang aneh. Unik juga. Dengan cara yang unik juga. Betul. Oh, itu dia. Dengan cara yang unik. Iya. Unik itu, bro. Iya. Jangan dikali dua terus ditambahin ke puncak gunung ya. Unik, unik ke puncak gunung. Naik dari mananya Pak dibalik. Naik. Bro, unik itu, bro. Iya. Adalah ketika lu mau tambahin garam ke masakan lu. Jangan unik. Jangan. Unik udah nikmat. Iya. Gimana? Mas Danang. Ya ampun, aku kurang deh. Ya, kita lihat yang pertama ya. Dia lagi makan tangganya ya, Pak? Bukan, bukan, bukan. Ini namanya Safi Lozano. Safi Lozano. Dia suka membuat alat musik dari berbagai macam benda, termasuk juga dari tangga ini. Oh, wonderful. Jadi kayak suling ya suaranya. Bro, bro. Iya, bro. Safi Lozano itu, bro. Iya, bro. Lo punya teman namanya Zano nih. Iya. Zano Zano. Apa? Zano, Rano Zano. Rano Karno. Iya. Kurang lo. Lo punya teman namanya Zano. Iya. Terus binatang piaraannya Zano masuk ke rumah lo. Safi Lozano. Safi Lozano ngapain bertamu ke rumah lo? Safi Lozano, bro. Iya. Adalah ketika lu diajakin sama temen lu, ke sana yuk, ada pesta rakyat. Ah, pesta rakyat apaan? Safi lo sana. Sepi lo sana? Iya. Ya nah, oke lah. Coba kita lihat ini, ya ada satu alat musik lagi buatan Safi Lozano. Aduh, elah. Aduh, elah. Kayak gak punya kerjaan deh. Kenapa dia niupin sepeda? Aduh, tapi ada beneran bisa ada bunyinya. Sepeda jadi alat musik ya, itu dia. Sepeda ya, yang jadi alat musik. Ada lagi nggak? Kalau yang ini pager. 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 Nih lihat nih pager. 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 Oh, I'm sorry, I'm from English. Pager, yes. Inggris juga jawab fans bukan pager. Aduh nih orang, ya ampun berat banget pager dibawa-bawa. Boya beli suling aja pak di toko buku pak itu pak. Kalau nggak pianika. Ini pasti pakernya rasa tales ya bro, warna ungu. Itu dia. Mendingan beli pianika ya bro. Iya, daripada bawa pager. Pianika itu bro. Ini ada adek lo. Kenapa kamu? Pianika. Panik kak. Iya. Terus ada lu yang panik itu gini. Terus ternyata ada yang vas ibu, guci ibu lu itu pecah. Aduh, pianika. Pianika. Iya. Coba aku tanya. Itu jantan banget itu dia nanya pianika. Pianika. Bu, kalau gua cengkiwing, lu ambil lem sono. Aduh. Ya ampun. Cengkiwing itu apa nih cengkiwing? Apa bahasa Jawa gini nih? Iya. Alah. Coba kita lihat ini alat musik kreasi lainnya ya. Itu pakai air dryer ya. Lucu banget nih bapak-bapak nih. Benar ada nadanya, bro. Iya, bro. Ini mukanya seneng banget. Lihat. Ya ampun. Kayaknya masih kecilnya kurang bahagia deh. Tapi kreatif, luar biasa ya. Kreativitas yang ditampilkan benar-benar amat sangat biasa. Dengan skill bermain musik yang sangat amat standar. Kita suruh coba bikin bisa gak? Enggak bisa. Coba kita lihat alat musik selanjutnya ini. Wih, pakai mesin jahit. Orkestra nih, orkestra. Mesin jahit. Mesin jahit. Sewing mesin orkestra. Sewing mesin orkestra. Sewing. Kayak apa sih suaranya? Martin Messier. Messier. Messier.
Oh, elektronik. Aduh, gimana sih itu? Aduh. Itu yang nyorot kameranya sendiri, nyalain mesin jahitnya sendiri, lampunya sendiri, semuanya sendiri. Jadinya? Ya? Jadinya? Rekam-rekam sendiri, mesin jahit sendiri, memang si api biru, idola marahimu. Pak guru, pak guru, pak guru, pak guru, mas. Gua harus cari di rumah itu apa ya? Oke. Kalau tadi itu kan, ya, orang mainin alat-alat musik yang aneh. Alat musik yang aneh. Nah yang aneh. Sekarang ini orang-orang aneh mainin alat musik. Gitu. Gue gak ngerti bedanya sama yang tadi. Makanya gue juga gak ngerti, cuma mari kita lihat yang pertama. Hah? Lebah itu. Oh dia mainnya dikelilingi lebah-lebah. Aduh. Mainin klarinet dia. Lah kalau diantup gimana itu? Gila main klarinet. Tete. Na 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 na. Jago juga main klarinet deh. Kayak Squidward di SpongeBob. Itu hebat juga ya. Dia bisa main klarinet dikelilingi lebah-lebah. Woy. Klarinet itu, Bo. Iya, Bo. Si Eet. Iya. Namanya Eet. Nama belakangnya Dahdah. Eet, Dahdah. Gue udah gak tahu kasih nama apa lagi. Si Eet. Ujian tinggal 5 menit lagi. 5 menit lagi deh, kelarin ya. Kelarin, Ed. Iya. Coba kita lihat orang aneh selanjutnya nih, bermain musiknya seperti apa ini? Wah, bermain musik dalam air dia. Wow, gokil. Emang ada suaranya? Kagak ada lah pasti. Lah iya gimana ya? Blub 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 blub. Blub 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 blub. Ini waktu hiburan untuk Dewa Neptunus nih. Penguasa lautan. Ini pada Neptunus yang agung. Gila. Gila dipaksa. Oke lah. Neptunus nih. Ini. Waduh. Dia main ada trombon juga ya. Ada trombon, ada trompet. Bro, bro, bro. Iya, bro. Tadi kan dia main trombon. Iya. Trombon itu sebenarnya tuh alat musik dari Indonesia loh. Oh, dari mana, Pak? Itu diciptakan di salah satu daerah di Indonesia. Masa sih, Pak? Iya. Karena trombon itu trompet dari Ambon. Ya, trompet dari Ambon. Oh. Wow. Eh, Mas Darto. Iya, Mas Darto. Aku juga pengen dong main seperti mereka. Oh, gitu. Aku juga bisa main seperti mereka. Oke. Okay. Tapi sebelumnya kamu ngambil alat musik kamu. Oh, iya, iya. Dana mau memperlihatkan sesuatu ya. Tetapi jangan lupa untuk hashtag The Comment Weekend, silakan kirim ke @thecomment_net. Tadi pertanyaan sudah diberikan oleh Desi. Dan silakan dijawab, oke, okay, ke @thecomment_net. Udah dengerin kan tadi pertanyaannya? Jawab sebaik-baik ya, oke? Okay. Ya, baiklah. Wah, ini pasti mau bermain alat musik canggih nih sambil headstand. Oh, bermain musik dalam air juga nih. Hei, bermain musik apa nih? Oh, kagak gua aus. Waduh, biung. Mau nggak, Pak? Pak, ini kelapa. Wah, baru nih, Pak. Kelapa. Pak, ini blasteran kelapa sama kaca, Pak. Ini kelapa bening namanya. Iya, mau nggak? Ya, oke lah. Wah, Indonesia suruh ngeliat beginian nih. Ah, ya. Coba saya minta ya ilahnya, Mas Danang. Nggak bener ya, aku mau main musik. Main musik. Dengarkan ini baik-baik komentar, bye-bye ya. Jangan pada naksir. Gue udah punya pacar cowok. Kebalik, men. Lagi. Aduh. Ini kalau gue main suling ada ular yang bangun kan ntar nih? Yeah. Kayak di India. Ayo. Gimana sih? Oh, sini. Bapak di Puan Murahan ya. Bapak enggak usah. Oke, minta katronya ya. Mas Danang.
Terima kasih. Oke, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi. Tapi ingat, ya, ada pertanyaan hashtag The Comment Weekend. Itu dia. Pertanyaannya adalah suatu pagi, intinya Ari mau jogging, tiba-tiba dia ngelihat tukang bubur. Terus dia akhirnya berhenti beli satu mangkok bubur ayam harganya 7.000. Di tengah-tengah makan, teman Ari si Sinta datang minta dibeliin 3. Joni minta dibeliin 1 oleh si Sinta. Berapa mangkok yang harus Ari bayar? Itu dia. Betul. Oke, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi. Jangan ditonton acara yang penting ini. The Comment!